Bali United versus Bayangkara FC BRI Liga 1 2021. Mampukah Spaso dan kawan-kawan hentikan dominasi The Guardian? Bayangkara FC mendominasi kemenangan rekor pertemuan dengan Bali United. Histori pertemuan kedua tim sejak 2016, tercatat Bayangkara FC menang sebanyak 6 kali, seri 2 kali, dan hanya menderita 1 kali dari Bali United. Tentunya Bali United sudah mengetahui karakter tim lawan. Mereka sudah menyiapkan planning atau rencana untuk bisa menghentikan dominasi Bayangkara FC. Kiper muda Bali United Nadeo Argawinata yang akan dipercaya tampil sejak menit awal, mengaku persiapan khusus telah diberikan pelatih Stefano Cugurateko selama latihan. Persiapan khusus pasti sudah melihat di mana komposisi Bayangkara FC untuk pertandingan besok, Sabtu tanggal 23 Oktober tahun 2021, kata Nadeo Argawinata. Menurut Nadeo, tim pelatih juga telah mengarahkan agar mengantisipasi 11 pemain Bayangkara FC. Bagaimana cara bermain mereka juga dan seperti yang saya bilang, kita bukan cuma lawan satu atau dua orang, kita lawan 11 pemain dan patut diwaspadai semua jadi saya rasa semuanya bakal siap untuk melawan siapapun, jelas Nadeo Argawinata. Bali United berada di peringkat ke-6 dengan 12 poin. Sementara Bayangkara FC di peringkat kedua dengan 16 poin. Bali United harus bisa memenangkan pertandingan bila ingin tetap berada di papan atas. Histori pertemuan kedua tim sejak 2016, Bayangkara FC menang sebanyak 6 kali, seri 2 kali, dan hanya menderita 1 kali dari Bali United. Skuad Serdadu Tridatu dihantui rekor buruk saat jumpa tim juara Liga 1 Indonesia tahun 2017 ini. Mampukah striker Ilyas Pasojevic dan kawan-kawan mengalahkan Bayangkara FC? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!